Indonesia untuk pertama kalinya meloloskan wakilnya ke ajang Triathlon World Championship 2017. Dialah Inge Prasetyo. Perempuan ini akan menjadi orang Indonesia pertama yang lolos ke kejuaraan dunia triathlon. Hebatnya Inge bukan merupakan atlet elit olahraga triathlon, melainkan hanya seorang penghobi lomba menantang seperti full triathlon. Nah, dari sekedar iseng, kini Inge jadi ketagihan dengan gelar-gelar juara dari berbagai lomba yang dia ikuti. Dan setelah menjuari lomba Ironman Taiwan, kelompok usia 35 hingga 39 tahun Oktober 2016 lalu, Inge berhak tampil pada kejuaraan Ironman World Championship di Kona, Hawaii, Oktober 2017 mendatang. Nah, Inge memiliki waktu sekitar 6 bulan untuk mempersiapkan diri. Selain latihan rutin, Inge juga berencana mengikuti lomba maraton dan half Ironman untuk menempa diri sebelum turun dalam kejuaraan dunia Ironman di Hawaii. Benar, jadi